dari 18 tahun. Oh, dari 18 tahun. Berarti itu pengakuan dia sendiri ya. Karena kan aku 18 tahun yang lalu enggak kenal dia juga gitu. Tapi dia mengakui. Pada saat bersama kakak sendiri mungkin sesering apa gitu kak seorang Kurnia Mega mengkonsumsi minuman keras sendiri sepengetahuan kakak gitu? Setahu aku selama hidup aku ya kalau di rumah sering sih, sering banget. Dia bilang kan biar gampang tidur lah apa. Karena gini kak, aku kan belum dapet ya cowok macam gitu sebelumnya tuh aku gak dapet. Jadi caranya buat hadepin gimana aku nggak tahu, caranya buat berhentiin aku nggak tahu, buat ngelarang aku nggak tahu, jadi ya sudah lah. Itu aku nggak pernah sebelumnya dapet ini tuh aku nggak tahu gitu jadinya. Berarti tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang kakak alami itu mungkin salah satunya apakah penyebabnya karena dia mengkonsumsi kalau kekerasan itu kan karena dilarang, kalau aku larang minum. Oh karena jadi pas sadar tuh gitu jadinya. Kalau KDRT itu pasti kalau aku larang. Ini alasannya selain biar lebih gampang tidur apa sih dari dianya? Kalau lagi capek aja sih dia kayaknya. Kalau lagi capek banget atau lagi bosen segala macam. Tapi itu benar-benar sama sekali nggak mau diberhentiin? Gak bisa.